Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to four of the world's most creepiest elite forces. This video came in my suggested videos on YouTube, so I thought I react to it. It looked pretty interesting, so that we're going to get started with a video in just a couple of minutes. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when a new video is uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our first video of the day. Seperti namanya, beberapa pasukan elit di dunia justru memiliki kostum dan tampilan yang menyeramkan. Tampilan ini seperti topeng dan penutup kepala yang menyeramkan. Biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawannya. Dan berikut ini adalah 4 pasukan elit dunia dengan penampilan paling menyeramkan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. They all look pretty scary. Number 4. ROC Taiwan. Oh, Taiwan. Wow. Pada bulan Oktober tahun 2013 yang lalu, mungkin banyak yang merinding saat Taiwan memamerkan topeng untuk pasukan elitnya. Bukan sembarang topeng. Topeng yang dipamerkan sebagai tribute gear untuk pasukan elitnya itu terbuat dari bahan Kevlar balistik. Bahan itu merupakan bahan yang sama dengan bahan rompi anti peluru yang kuat digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Walau bentuknya simpel dan warna hitam doff, topeng pasukan ini tetap terlihat menyeramkan. Wow. Topeng Kevlar balistik ROC memiliki panjang 11,2 inci, lebar 7,2 inci, dan berat 2,5 pon. Dengan atribut dari ujung kaki sampai ujung kepala serba hitam, banyak yang menjuluki ROC Taiwan ini sebagai pasukan dari neraka. Terkait kemampuannya, tak perlu lagi diragukan. Pasukan elit Taiwan ini tak kalah serem dengan perawakannya. Wow. For sure it's creepy. Number 3. Huntsman Corps. Huntsman Corps. What is that? Huntsman Corps atau Korps Pemburu adalah pasukan elit yang dimiliki oleh Denmark. Pasukan ini bisa dikatakan sebagai pasukan katak ala Denmark. Anggota pasukan ini hanya terdiri dari 150 tentara yang dipilih dari tentara yang terbaik dari seluruh angkatan bersenjata negara itu. Nuansa horor menyelimuti perawakan pasukan elit ini. Tak hanya bermodalkan tampang yang menyeramkan, pasukan ini memiliki kemampuan anti-teror, domilisi, serangan amfibi, sabotase, dan pengintaian. Maklum, menurut sejarah, bangsa Viking dikenal dunia sebagai prajurit tangguh dan tradisi itu juga masih diteruskan oleh pasukan-pasukannya. Dan pasukan Denmark ini sangat memegang keras yang namanya kerahasiaan. Semboyan pasukan ini adalah lebih memilih beraksi daripada dikenal. Kopaska TNI Angkatan Laut. TNI Kopaska. Komando pasukan katak atau yang terkenal dengan nama Kopaska ini merupakan pasukan elit yang dimiliki oleh Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk menjadi bagian dari Kopaska, karena tak hanya modal fisik saja yang dibutuhkan, namun juga kemampuan khusus yang luar biasa sebagai seorang prajurit elit. Walau sama dengan Navy SEAL dalam penggunaan masker hitam berlogo tengkorak berwarna putih dan kacamata hitam sebagai alat untuk merahasiakan identitasnya, Kopaska memiliki perbedaan di bagian penutup kepala.
Kalau Navy SEAL menggunakan helm, Kopaska menggunakan baret merah seperti Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Postur tubuh yang gagah dipadukan dengan perawakan penutup wajah yang menyeramkan ditambah dengan baret merah membuat Kopaska terlihat amat menakutkan dan sangar. Namun bukan saja penampilannya, kemampuannya pun sejujurnya lebih menyeramkan daripada penampilannya. Number one. Navy SEAL States. Navy SEAL adalah pasukan elit Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra-terorisme, dan operasi khusus lainnya yang digelar militer Amerika Serikat di seluruh belahan dunia. Untuk bergabung dalam pasukan ini, mereka harus menyelesaikan pendidikan dasar basic underwater demolition SEALs dan program khusus yang disebut SQT atau SEALs Qualification Training. Setelah itu, barulah seorang prajurit berhak menyandang badge khusus The SEAL Trident. Navy SEAL terdiri atas 12 tim, dengan medan operasi mulai dari Timur Tengah dan seluruh dunia. Dari keseluruhannya, tim 3 yang memiliki penampilan paling ekstrim hingga namanya dikenal di seluruh belahan dunia. Saat terjun ke medan pertempuran di Afghanistan, tim 3 ini mengenakan masker hitam berlogo tengkorak putih. Dengan berpenampilan menyeramkan seperti itu, membuat pasukan yang satu ini terlihat lebih sangar saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. So that look pretty scary. So I think first one was Taiwan. And I'm not sure if the third one was Denmark, he said. And then second one was, sorry, the fourth one was Taiwan. Third one was maybe Denmark. Second one was Indonesia. And first one was United States. And they all looked pretty scary. Taiwan one had like these face masks on that he can only see the eyes, which is crazy. And it got me thinking that they could even put like other soldiers from other countries and you won't be able to tell like if they are from Taiwan or not, right? And the third one, maybe Denmark, that they were saying they had like these mesh on top of them, so I guess maybe, you know, protect them from bugs if they're going out in the jungles. And then the TNI, Kopassus, those guys also had the mask that looked like a skeleton. And the American Navy SEAL as well, I guess, yeah, because with the Navy SEAL, I had seen like one of their show or the training that they're talking, they were talking about, and they say usually 100 of people apply for it, and only like, you know, 10 or 20 people make it because of how extreme the training is. So for sure, these guys don't have an easy job, and looks pretty tough. You have to be on top of everything to be able to make it to that level, and the work that they do is not easy to, you know, taking another person's life. Yeah, you know, I could never put myself in that situation, and I never ever want to be in that situation either. So this video was pretty interesting, guys. I hope you liked it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you'd like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.